Assalamualaikum warga YouTube. Alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam Okay Machine Channel. Okay, sebelum Ayung mulakan tajuk kita hari ni, Ayung nak ucapkan selamat Hari Raya. Ayung minta maaf andai kata ada tersalah kata, terkasar bahasa. Ayung minta maaf banyak-banyak. Terima kasih Ayung ucapkan kepada semua yang sudi subscribe Ayung punya channel, sudi like, sudi share. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan. Okey, enjin yang ada depan mata kita ni enjin Lifan. Sisi 160 adik. Sisi 160. Masalah enjin ni start dia loss eh? Ha. Dia punya bila start dia free eh? Nah, dia start tu dia tak cengkam lah. Dia loose. Sekarang ni kita nak buka dia punya sub starter ni elok lagi. Mungkin ada masalah yang kat dalam. Kita nak buka enjin ni. Kita nak tengok apa masalah dia. Chip, buka chip. Chip nak apa? Nak ucap selamat raya ke apa ke? Mood raya PKP. Tak ada mood raya ke? Nah, kita buka loose screw dia. Hati broken. chip dia broken heart. Sebab Ada sebab dia. Tunggu je video. Tunggulah video, nanti kita merungkai sebab apa dia broken kan. Tunggu video next nanti kita buat video. Nanti kita tengok apa sebab dia broken kan. Ni kita buka dulu, kita cerita Angelifan 160. Jelifan ni baru lagi. Kita buka dulu. Sorry lah, kita tak tunjuk muka chip ni hari ni. Sebenarnya takut tak nampak. Tengok tu. Dah dengar dah tu. Maklumlah kan, air raya. Oh, pasal tiba-tiba. Sebentar ya, kita buka dulu. Nak buka jelifan ni macam biasa je. Kita buka skru dia. Cuma dekat sini ada jalan oil pump. Sebab pada jalan oil pump dekat casing enjin. Dekat casing cover clutch ni. Ada punya skru minyak hitam punya punya saluran dia ni, kena buka tu. Kat bawah ni 12. Ada wasi dua kan. Okey. Owner dah termenung. Owner dah termenung. Kita buka dulu. Okey, macam ni lah rupa enjin Lifan 160 dalam enjin dia. Sekejap Ayung tunjukkan. Ini enjin Lifan. Nak katakan dia ni sama dengan EFI, tak juga. Sebab barang dia lain. Lain sangat. Sekarang kita nak check kenapa bila dia start dia macam tertwist. Dia macam tak boleh nak gigit kan dia punya mangkuk clutch ni. Kita check. Biasa masalah dia ni lah. Gear starter dia ni. Gear starter ni haus. Kalau tengok enjin dalam enjin Lifan 160 macam ni je lah. Enjin dia ni simple je. Tapi ada performa dia ada. Cuma masalah biasa enjin ni nak cari top dia ada susah sikit lah. Banyak nak kena city sprocket. Okey, buka. Kita tengok gigi belakang dia elok tak. Kita buka. Dia pakai clutch. Enjin ni dia pakai clutch tangan. Tapi dia tak ada macam auto stopper. Dia tak ada.
Dia cuma direct dia direct primary je. Jadi dia ambil berat dia tu untuk balancing dia daripada mangkuk kelas ni lah, sebab apa dia punya sub ni pun pendek kan. Untuk 156 ni, Angel Ifan ni dia tak boleh nak kacuk dengan ni EFI. Nah, jangan tanya pula nak kacuk masuk mangkuk kelas lah apalah, tak sama. Kalau tengok dia punya mangkuk kelas ni memang tak samalah, beza. Tak boleh nak kacuk pakai masuk dekat EFI ke apa ke, tak boleh. Sebab apa, dia memang special barang dia. Ini sini ni special dia punya barang. Skru dah buka. Okay, kita buka. Dia punya barang dalam meja lipan ni simple dia. Simple, tapi dia punya spare part tu dia special sedikit. Dia tak sama. Kalau kita nak kacuk nak masuk mangkuk EFI pun tak boleh. Buka ah lock dia tu. Sebentar ya, ayo tunjukkan. Okey, Angel Ifan. Masalah utama lah Angel Ifan ni kalau kita start sebab kompresor dia tinggi kan. Kompresor lah. Betul lah kan? Kompresor, kompres. Macam tu lah. Kalau salah tu yang marah lah, tolong betulkan. Dia punya gear ni pecah. Masalah Angel Ifan lah ni, gear ni dengan gear starter tepi ni, dia pecah. Buka klip ni. Tu yang bila kita dia start tu dia macam termis kan. Nampak tak? Enjin ni baru lagi. Memang sangat-sangat baru lagi enjin ni. Tapi inilah masalah dia. Dia pecah. Kalau dia punya sistem clutch, kalau sistem clutch, kalau kita nak kacuk dengan EFI pun memang tak sama, sebab dia menggunakan lock macam ni. Tapi tak tahulah kalau ada yang dah pernah kacuk ke, itu ayah tak tahulah sebab apa ayah tak pernah buat lagi. Ayah tak pernah kacuk lagi benda ni. Ni ayah tunjukkan standard Lifan lah. Bang dia. Kalau EFI benda ni dia mati kat sini. Dia tak boleh cabut. Tapi Lifan 160 dia boleh cabut. Okay, sekarang ni kita nak tukar dia punya gear. Gear pun owner dah order yang baru punya. Jadi kita pasang. Kemudian tu kita pasang dekat motor. Kita start lah, kita dengar lah bunyi Angel Ifan kan. Nanti belanja lah bunyi Angel Ifan 160. Betul. Motor ni dia pakai carburetor UMA 28. UMA 28. Motor tak ada kacau apa Lifan. Kalau untuk bahagian magnet dia kecil lah, macam magnet racing yang jenis Lifan 160. Magnet dia comel leh, magnet dia. Okey, sekarang ni kita nak pasang enjin Lifan punya gear starter. Pertama sekali gear starter dia. Kemudian tu ada wasir yang kedua dia wasir, dan yang ketiga C-clip. Okey, yang ketiga C-clip dia. Pasang tutup clip. Ngam. Boleh pusing tak klip dia? Masuk tu tuan. Boleh pusing tak? Okey.
dah masuk. Kemudian tu untuk sebelah clutch ni, ha, yang pertama gear clutch ni masuk je. Okey. Yang kedua mangkuk dia. Masuk cik, tak nampaklah. Oh, tak maaf. Dia ada satu lagi dalam tu tadi. Dia pun nak cabut. Okey, eh, cabut dulu. Okey, kemudian tu kita pasang wasil lock. Yang kedua dia, yang ketigalah ni, lock. Wasil dia. Lepas tu kita pasang lock dia. Dan kemudiannya kita pasang mangkuk, mangkuk clutch lah. Ha, kita susun lah. Cara susun clutch plate dia sama macam EFI. Susun dia cip. Lepas sarung. Ni gigi ni owner dia order online eh, dek. Dia order online gigi ni. Gigi ni ada jual. Kalau kita start terlepas apa kan, ni masalah gigi dia lah ni. Okey. Kemudian tu ada satu wasir outside dekat bahagian sini. Kemudian tu skru. Lepas tu boleh pasanglah apa ni, sprinkler dia macam biasa. Okey, lepas dah siap pasang ni sekarang, bila nak naik dekat motor dah siap, dah start, ayah akan belajar bunyilah. Itu sajalah yang nak kongsikan. Masalah bila enjin lifan, bila kita start tu dia terlepas kan. Dia tak, dah tak cengkam. Inilah masalah dia. Okey, bagi ayam pasang dulu. Kemudian tu kita naik dekat motor. Nanti ayam akan belanja bunyi enjin dia. Bunyi enjin Lifan 160. Okey, alhamdulillah motor dah siap pasang. Sekarang ni kita nak belanja bunyi enjin Lifan 160. Mana start? Motor EFI. Okey, motor dah siap. Apa ni? Untuk jadi fun ni, Ayong tunjukkan wiring dia. Sebab wiring dia tu ada lain sikit. Okey, ni wiring dia. Wire biru pergi ke biru. Wire biru belakang. Daripada Lifan ni, biru ke biru. Okey. Hitam merah pergi ke hitam merah. Kemudian tu untuk wire lampu dia. Okey, lampu depan segala semua. Dia pink pergi ke hijau. Pink ni dia terbalik. Dia pergi ke hijau. Kuning pergi ke kuning lah. Ini Lifan. Ini tak pakai. Satu wire tak pakai. Itu sajalah Ayung nak kongsikan untuk hari ni. Untuk enjin Lifan. Ni Lifan standard. Cuma carburetor je. Mana-mana yang tanya Ayung kalau nak pakai untuk harian. Ayu rasa susahlah sikit enjin ni. Bukan susah sebab apa. Sebab spare part dia ada susah sikit. Satu lagi spare part dia pun harga pun keras. Untuk enjin Lifan ni spare part dia keras, susah dapat sedikit. Tapi untuk harian tak sesuai lah untuk pakai sekali. Kalau untuk ride ke untuk apa ke kan, boleh lah. Tapi kalau untuk dari segi lasak tu, Ayu pun tak berani nak cakap untuk enjin Lifan ni. Mana-mana yang ada pakai enjin Lifan, bolehlah kongsikan pengalaman korang dekat komen pasal enjin Lifan ni. Apa masalah dia ke apa ke, boleh kongsikan dekat ruang komen. Tapi masalah
untuk engineering tadi macam yang cakap kan, bila start tu dia loose, dia tak boleh nak start sebab apa, dia punya gigi tu pecah. Ambil jadi tu sejak tunjuk yang gigi dia tu pecah, gigi starter dia dua barang ni pun owner order pun hampir sebulan baru dapat dua barang ni sahaja. Sebab enjin Nifan ni spare part dia agak susah nak dapat. Tak tahulah tempat korang senang ke. Kalau dekat tempat Ayung ni memang susah lah untuk enjin Nifan ni. Okay, itu sajalah yang Ayung boleh kongsikan untuk enjin Nifan dan juga masalah enjin Nifan. Ayung dah kongsikan. Macam cakap tadi, kalau ada masalah lain, bolehlah komen. Boleh kongsi sesama. Okay, sebelum Ayung habiskan konten untuk hari ini, saya ucapkan sekali lagi selamat raya Aidilfitri. Maaf Zain dan Batin. Okey, sekian dulu daripada Ayung Oki Machine. Ingat, walaupun di mana kau berada, dia menjaga lebih, jangan buat pelik. Assalamualaikum.